dulu Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi, ya, Imam Sya'rawi itu mufassir, masih banyak itu, ada fotonya, banyak karya kitabnya, masya Allah, ya, diakui ulama, sampai Wahabi pun mengakui keilmuannya, ya, Imam Sya'rawi itu pernah suatu saat mahbub, dia itu mahbub, ya, orang-orang kalau ditanya katanya kalamnya ini tadi, kalam beliau ini, kata orang-orang yang mendengarkan langsung, itu sampai ke hati sebelum sampai ke telinga. dari ikhlasnya, bagusnya ungkapannya. Dia sampai ke satu desa di Mesir, orang senang. Apa yang terjadi? Orang Mesir tahu, orang Mesir gede-gede, kuat-kuat itu, ya. Dari senangnya dia ada, dia biasa cuma lihat di TV, ini datang Syekh Sya'rawi ini digotong, bukan beliau yang digotong, yang digendong, mobilnya diangkat. Orang Mesir tuh gede-gede, kuat-kuat, masya Allah, kuat. Jadi mobilnya digotong, senang dengan begitu, sampai diceritakan oleh anaknya, masuk ke pom bensin sebentar, karena beliau di masa tuanya suka kadang sering, nah, orang tua ya, sering ke kamar mandi. Kemudian masuk kamar mandi, tunggu sebentar, tunggu. Beliau masuk kamar mandi, nggak keluar-keluar, ya, nggak keluar-keluar ini beliau, Syekh Sya'rawi tadi, nggak keluar dari kamar mandinya. Apa yang terjadi? Anaknya turun, kok lama? Ya, begitu dilihat ada suara orang lagi gosok-gosok, apa? Lagi nyikat kamar mandi. Dilihat, diketuk, dibuka, Imam Sya'rawi lepas semua anunya, semua dilepas bajunya, ya, lagi gosokin itu. Padahal kenapa? Anda takut tadi dipuji-puji orang, sekarang siapa tahu ini bisa menutup dosa Anda. Gitu, ya. Oh, begitu ya, masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Itu wali-wali Allah begitu ya. Ya. Tidak senang dengan popularitas. Pokoknya kan ini senang tidak itu kan di hati. Dan yang tahu kita, ya, kita sendiri udah nggak bisa diukur, ya, para ulama cuma memberikan tadi indikasi-indikasi aja, kalau begini berarti artinya begini, kalau kamu begini berarti ya nanti diantaranya begitu, ya.